Selepas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK menyenaraikan 13 jenis barangan dalam skim kawalan harga sempena musim perayaan Tahun Baru Cina 2016, kumpulan peniaga didapati telah mematuhi skim berkenaan. Hasil tinjauan yang dibuat di Pasar Basar Petaling Jaya menyaksikan kumpulan peniaga telah meletakkan tanda harga warna merah jambu pada barangan kawalan. Alhamdulillah lah, kalau nambil untung lebih pun tak boleh. Kita kena jaga pelanggan juga, orang-orang macam rakyat biasa ni. Sebab kita ambil harga paling tinggi pun, ambil untung RM1, RM1.50, lebih kurang itu je. Memang kami patuhi. Harga, alhamdulillah tak ada apa, memang berpatutan. Cuma kita takut pada pengguna lah. Sama ada pengguna setuju dengan harga tu, ya atau tidak. Tapi saya tengok, seperti yang sedia kala nampak, ayam pun sekarang habis. Daging pun alhamdulillah. Persaingan tu ada, cuma still harga kawalan. Bawang putih sebelum tu RM12 lah. Harga kawalan sekarang ni RM8. Bawang masa ni harga kawalan lagi juga. Belum lagi. Ada tetapkan masa dia lah. Sementara itu, di pihak pembeli rata-ratanya berpuas hati dengan tawaran harga yang ditetapkan. Di antara sampai RM7 je. Tak bezanya sikit lah. Kalau raya naik sikit. Kalau tak raya, biasalah. RM7, RM7.5 lah. Masih terkawal lah. Tak ada naik sangat pun. Okeylah, harga okey. Tak naik banyak. So saya pun tak make a comparison with other store lah. Tapi harga okey. Tak ada naik lah. Dia beza 10 dengan 20% saja. Selalu bila tahun baru Cina, harga mesti naik sikit lah. Biasalah. Okey lagi dah. Boleh kau lah. Bagaimanapun, masih ada rintihan dalam kalangan masyarakat mengenai harga barangan. Selalu ada-ada dia beli dengan customer tetap, dia bagi harga RM7. Kadang-kadang RM8, tapi saya tak tentulah. Ni hari ni bagi saya harga biasa. Untuk hari ni agak mahal sikit lah berbanding dengan hari biasa. Mungkin sebab tak ramai orang berniaga kan. Hari ni baru beli daging dengan sotong. Sebab tengok ikan tadi memang agak mahal lah. Kembung pun dalam RM15 sekilo. Barang yang disenaraikan dalam skim kawalan harga adalah seperti ayam hidup, ayam standard, ayam super, telur ayam grade A, B dan C, kubis bulat import, bawang putih, ikan bawal putih, udang putih besar dan daging babi.